السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. الحمد لله الذي أقامنا بالقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di Jumat yang terakhir di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan halaqah tadabbur Al-Qur'an kita, dan masih dalam munasabah bulan Syawal, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan memberikan kekuatan kepada kita istiqomahan untuk menjaga berbagai tradisi kebaikan yang telah dibiasakan di bulan Ramadan supaya bertahan di bulan-bulan berikutnya. Pada kesempatan halaqah kali ini kita akan menadaburi kembali Surat Al-Ma'idah ayat 3 sampai ayat 5 sebagai kelengkapan dari yang telah kita daburi di awal Surat Al-Ma'idah ketika Allah SWT menganjurkan kepada kita, memerintahkan untuk menjadi orang-orang yang komitmen dan menjaga janjinya, menepati sumpahnya serta janjinya kepada orang lain yang dimulai dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT menuntun kita, memberikan triknya dan memberikan jalannya, yaitu dengan menjaga diri dan keluarga, dimulai dengan makanan. Nah, ini adalah kelengkapan karena di dalam ayat 1 Allah mengatakan illa ma yutla alaikum, semua dihalalkan kecuali yang Allah nanti sebutkan. Nah, di ayat ketiga ini Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutawaddiyatu wan natiha. Allah mengharamkan beberapa hal pada ayat ini. Yang pertama adalah al-maitah. Al-maitah ini adalah mayit yang tidak diketahui matinya. Jadi al-maitah ini diharamkan untuk kita makan. Binatang-binatang yang mati tidak diketahui diharamkan untuk dimakan kecuali binatang tersebut berada di laut. Maksudnya adalah binatang laut. Jadi bangkai binatang laut itu diperbolehkan untuk dimakan. Makanya tidak ada istilah menyembelih ikan. Karena ikan itu tidak perlu disembelih. Dia mati, bangkai ikan boleh dimakan. Yang kedua adalah ad-dam. Dam itu adalah darah yang mengalir, tidak boleh dimakan. Karena ada jenis darah yang tidak mengalir, darah yang menggumpal, jantung, ya, hati, itu adalah beberapa di antara darah yang menggumpal. Atau sisa-sisa darah yang sudah dibersihkan. Kan kalau kita beli daging, ya, sudah dibersihkan semua, ketika kita masak, ternyata masih ada. Nah, itu diperbolehkan selama memang tidak disengaja. Dan yang tidak diperbolehkan adalah darah yang mengalir. Karena ada darah yang mengalir, kemudian ditaruh di cetakan, dibekukan, digoreng. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi, al-maitah tidak diperbolehkan untuk dimakan. Kemudian, ad-dam. Kemudian, walahmul khinzir. Kenapa lahmul khinzir ini disebut? Karena sebagian ahli kitab itu mengira ini dihalalkan oleh Allah SWT. Padahal ini diharamkan. Dan kenapa disebutnya lahmul khinzir? Karena itu yang paling utama, mereka menyukai makan daging khinzir ini. Khinzir ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan babi hutan, ada yang mengatakan semua jenis babi, atau yang kita sebut diantaranya dengan celeng, tapi ini adalah semua jenis babi.
Dan ketika dikatakan lahmul khinzir, itu bukan berarti yang diharamkan adalah dagingnya saja. Karena nanti di dalam penjelasannya, di hadisnya, itu semuanya khinzir itu diharamkan. Karena pada faktanya nantinya, itu turunan dari khinzir itu bisa dimanfaatkan berbagai hal. Lemaknya, minyaknya, ya, bulunya, ya, nantinya, dan sebagainya, pupuknya misalnya. Nah, maka produk-produk ini pun sebenarnya turunannya bukan hanya makanan. Sikat gigi yang kita pakai bisa jadi, ya, itu adalah unsurnya, unsur babi kalau kita tidak teliti. Kosmetik, ya, kemudian bahan-bahan pengawet dan sebagainya, nah itu perlu dipastikan bahwa yang kita konsumsi, yang melekat pada diri kita sehari-hari, itu adalah hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Ini unik ya, karena disebutkan jenisnya. Kalau yang pertama tadi itu bukan jenis ya, kalau yang pertama itu kan al-maitah umum, sesuatu yang mati, ya, tidak diketahui, dia bangkai. Kemudian darah, inilah mulinsir, daging babi. Pada faktanya ternyata yang diharamkan bukan dagingnya saja. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan yang sesuatu yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh. Meskipun bahasanya sesuatu yang dipersembahkan ya. Jadi kalau zaman-zaman kita kecil, kita harus mendidik anak-anak kita, misalkan ada makanan yang ditaruh di makam ya, bukan untuk dimakan ya, dipersembahkan di makam leluhur tersebut. Nah, maka otomatis meskipun makanannya itu adalah jenis-jenisnya halal, itu tidak diperbolehkan dimakan. Nah, kalau anak-anak kecil kan suka nungguin gitu sebagian kan. Zaman-zaman kita dulu sebelum banyak mainan, kalau sekarang mungkin cerita seperti itu tinggal kenangan saja. Jadi tidak boleh itu dimakan. Keharamannya bukan pada zatnya, bukan pada inti makanannya. Tapi keharamannya adalah karena itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanan tersebut tidak boleh dimakan. Nah, kemudian ditambah lagi jenis yang berikutnya, wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah itu binatang yang matinya tercekik. Ya, misal naudzubillah min dzalik, kita beli kambing, ngikatnya di lehernya terlalu kencang. Kambing tersebut mati karena ikatannya kencengan. Lehernya itu disebut munkhaniqah, udah tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian ada wal mauquda itu adalah binatang yang matinya kena benturan keras atau pukulan keras, ya, matinya dipukul, ya, mati dibenturkan, mati tabrakan, nah itu tidak boleh dimakan, kecuali sebelum mati disembelih. Ini ada pengecualiannya nanti. Kemudian wal mutaraddiyah itu yang jatuh dari tempat tinggi. Misalnya jatuh dari lantai 10 tingginya. Kelima aja udah mati itu. Ya, kambing, binatang ternak yang jatuh dari tempat seperti itu kemudian mati, itu tidak boleh dimakan. Wanatiha itu binatang yang mati karena binatang lain. Entah karena ditandu, entah karena diterkam. Nah, ini nanti dijelaskan setelahnya. Wa ma akala sabu', yang dimakan oleh binatang buas. Kecuali nanti di ayat berikutnya ya, binatang tersebut kecuali binatang buas yang sudah diatur cara berbulunya. Nah, tapi kata Allah illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih sebelum matinya. Nah, maka itu diperbolehkan kita memakan. Dan mungkin misalnya ada orang menembak burung ya, burung yang diperbolehkan ya, tidak ada cakarnya ya. Ketika jatuh belum mati disembelih, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian mati, jatuh dalam kondisi sudah mati, nah itu yang tidak boleh dimakan. Berburu juga demikian ya, berburu rusa misalnya. Nah, ini kalau perburuan itu ditembak, misalnya
dan ternyata setelah terjatuh sudah mati, nah itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau kemudian ketika terjatuh masih ada nafasnya dan disembelih, maka dia boleh dimakan. Nah, sampai di sini Allah kemudian menjelaskan jenis lainnya. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan yang disembelih karena untuk persembahan secara umum, entah itu makanan yang kemudian dialirkan ke sungai, ditaruh di sungai supaya berkah misalnya, atau dialirkan ke laut ya, kan ada ya di beberapa tempat adat seperti itu, kumpulin makanan kemudian ditaruh di tempat di laut dan sebagainya. Nah itu kayak begitu, meskipun nanti banyak tidak diperbolehkan untuk dimakan. Di sini spesifik ya, wamantubiha berarti jenisnya adalah binatang. Kalau yang di atas tadi itu wamauhilla, meskipun itu juga disembeli. Nah, nanti bukan berarti wamantubiha ala nusuk, di situ misalnya ada pisang, kemudian di situ ada roti yang sebenarnya bendanya halal, tapi karena itu dipersembahkan maka berubah hukumnya menjadi haram. Ya. Nah. Kata Allah disambung lagi, wa an tastaqsimu bil azlam. Nah, azlam ini undian. Ini tidak ada kaitannya dengan yang tadi. Tapi menarik, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu hal di sini, ada undian itu tidak diperbolehkan. Kalau undian itu di sini itu karena dinyirimkan dengan perjudian. Ya nanti larinya bisa banyak ya. Apa hukumnya main catur? Apa hukumnya jenis undian untuk mainan? Dan bahkan Nabi Zakaria alaihi salam itu juga ketika mengasuh Maria bukan juga dengan undian. Kan? Kenapa diperbolehkan? Kok ini tidak diperbolehkan? Ternyata an-nusuk atau undian yang tidak diperbolehkan itu karena ada nilai keberuntungan yang kemudian merugikan yang lain dan menguntungkan yang lain. Itu tidak boleh. Judi atau undian itu prinsip dasarnya adalah menguntungkan orang lain dan merugikan orang lain. Jadi tidak ada usaha yang besar, itu tidak diperbolehkan. Maka jenis undian yang seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam prakteknya kita dalam undian kehidupan kita sehari-hari nanti berkembang, ada yang menanyakan, saya membeli di pasar atau di supermarket, kemudian ada undian, boleh nggak saya ikut menuliskan namanya, masukkan di situ. Itu kan jenisnya undian juga. Atau saya membeli produk tertentu, sabun lah, makanan, atau pasta gigi dan sebagainya, nanti mendapatkan peluang untuk menaruh undian. Boleh nggak? Ya tergantung. Kalau kita pada saat membeli itu ingin ikut undiannya, itu tidak boleh. Ya kan nanti zaman sekarang mungkin enggak ya, zaman dulu itu ada orang di rumahnya sampai tumpukan itu produk-produk itu karena tujuannya dia ingin ngirim undiannya itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya misalnya kita dapat kemudian kita ikut, nah itu tidak masalah, meskipun lebih aktif kita tidak usah ikut, kecuali memang itu sudah given. Apa maksudnya? Beli dua dapat satu, nah itu kan itu bukan undian lagi, itu hadiah, nah, itu sudah given, ya silakan aja itu dia diambil halal hukumnya. Nah kalau kita harus memasukkan untuk undian itu memang nanti ada sebagian yang berbeda pendapat. Tetapi selama tidak diniatkan dari awal untuk undian itu diperbolehkan. Jadi kalau mau ditinggal itu lebih bagus lagi. Nah dzalikum fisq, itu semua yang disebut itu disebut dengan fiskun. Fiskun itu keluar dari jalan ketaatan atau fasik. Nah jadi kenapa makanan yang halal itu sebenarnya sangat banyak? Jadi yang membuat kita sulit menjadi mengkonsumsi makanan halal itu berarti ada perilaku yang tidak taat. Nah, seperti kita sekarang, naudzubillah min dzalik, misalkan kemudian daging jadi mahal, setiap orang kemudian takut ingin makan di luar, mau makan makanan halal takut ini benar daging atau oplosan. Berarti ini ada perilaku yang tidak beres dengan masyarakat kita. Apa untuk menjadi umat yang komitmen sulit? Kenapa? Dari makanan dia sudah tidak komitmen. Maka disebut dari kumfis semua itu, kalau orang sudah tidak komitmen dengan makanan,
terutama dengan makanan, maka itu sudah jalan yang pertama dia tidak bisa komitmen dalam keberagamaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, "Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshaw." Hari ini Allah Subhanahu wa taala ya telah membuat orang-orang yang kafir itu putus asa. Maksudnya putus asa apa? Ini ayat ini diturunkan pada saat Haji Wada di tahun 10 Hijriah. Jadi hanya beberapa bulan, mungkin tepatnya 5-6 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya. Jadi hari itu orang tidak bisa membantah lagi. Hari itu orang tidak bisa dongkol, dia hanya bisa disimpan di dalam hati. Maka ketika saat itu adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari itu hari yang sempurna. Nanti suatu ketika bapak dan ibu sekalian, orang itu melihat umat Islam hanya dongkol dalam hatinya. Kalau sekarang mereka bisa mempermainkan kita, nanti suatu ketika melihat kita sholat mereka tidak mampu apa-apa. Melihat kita tarawih, membaca Al-Quran tidak mampu lagi, mereka mengolok-olok kita. Mereka hanya putus asa. Tapi itu perlu waktu untuk seperti itu. Dan itu diperingatkan oleh Allah. Kata-kata seperti ini, kita dimulainya dari mana? Dari komitmen kita dengan makanan. Kita pasti dicibir sama umat yang lain kalau dari makanan kita sebenarnya tidak komitmen. Makan sembarangan. Ya, nanti di ayat berikutnya, uhillalakum thayyibat. Thayyibat itu bukan hanya yang halal saja, sesuatu yang baik. Ya mohon maaf, nasi itu halal. Tapi kalau sudah basi, sudah dari makan. Kalau sampai hari ini ada orang yang makan sisa-sisa nasi yang tidak baik, berarti ini ada kesenjangan sosial yang tidak kita pelihara, yang masih kita pelihara. Kalau ada orang yang mengambil makanan-makanan yang tidak thayyib, itu berarti kita tidak peka lagi dengan lingkungan di sekitar kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu maknanya semua sudah disempurnakan oleh Allah, dan termasuk ketika Allah turunkan syariat tentang makanan-makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Faman itturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Nah, adapun orang yang terpaksa karena kondisi yang membahayakan, dia boleh mengkonsumsi yang tadi diharamkan. Nah, untuk bilang mendalik ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah lama ya, kita mendengar saudara-saudara kita yang terkepung karena peperangan, akhirnya memakan bangkai. Sudah bangkai, dia bangkainya kucing, bangkainya tikus misalnya. Yang secara fisiknya itu juga diharamkan untuk dimakan. Karena dia binatang yang bertaring dan binatang pengerat yang tidak boleh kita makan. Tetapi kenapa itu diperbolehkan? Karena kondisinya memang sangat-sangat terpaksa. Kalau tidak makan, mati mereka. Tapi ini tidak berlebihan. Sekedar cukup untuk mempertahankan diri supaya tidak mati. Yaitu dengan memakan makanan yang tadi diharamkan. Jadi bukan karena sengaja. Ghairu mutajanifin li ismin. Tidak karena memang kemudian dia ingin berbuat ism, berdosa. Nah, ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertegas dengan akhir ayat fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya yang tadi saya bacakan, ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakum thayyibat. Thayyibat ini unsurnya bukan hanya halal, tetapi dia juga thayyib. Bahkan kemarin kita sama-sama mendiskusikan di ayat 1, thayyib itu dimensinya luas. Jadi kalau mohon maaf, saya membeli jenis makanan halal, tapi uang yang saya gunakan untuk membeli itu adalah uang curian, maka hukumnya halal. Jadi dimensi halal itu kenapa mendidik kita untuk jadi orang-orang yang komitmen? Karena dimulainya dari sejak kita sebelum makan. Ya kan? Meskipun nantinya ketika kita makan daging, kita tidak ketika tahu itu daging halal, kita tidak perlu ini daging dibeli di mana, disembelih di mana, awalnya nggak jadi makan. Tapi uang yang digunakan kita membeli itu harus dipastikan adalah uang yang halal. Maka itu termasuk nanti at-thayyibat. Ini nanti penjelasannya.
Karena ini kita sedang membicarakan surat Al-Ma'idah. Dan nanti ada disebutnya setelah Al-Ma'idah ada surat Al-An'am. Al-An'am itu binatang-binatang ternak. Kalau Al-Ma'idah artinya adalah makanan yang sudah disajikan di atas meja. Itu disebut dengan Ma'idah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada di atas meja makan, maka makanan yang di atas meja makan itu disebut dengan Al-Ma'idah. Tapi kalau masih di kebun, nah itu disebut dengan Al-An'am. Binatang-binatang ternak. Nah, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullah. Nah, ini ada yang menarik. Kalau misalkan kita kemudian mempunyai hewan, ya katakanlah anjing pemburu ya. Ya. Kemudian kita gunakan untuk berburu, maka itu hasil dari buruannya boleh dimakan. Dengan catatan dua, ini adalah binatang yang terlatih. Yang kedua, sebelum kita melepas atau saat kita melepas, kita membaca Bismillah. Maka nanti apapun yang dihasilkan dari binatang buruan tersebut boleh dimakan. Tidak harus disembelih. Ketika dia mendapatkan binatang buruan sudah dalam kondisi mati, itu sudah cukup untuk dimakan. Karena ini adalah binatang yang sudah terlatih untuk berburu. Nah ini menarik ya, karena di atas tadi binatang yang dibunuh oleh binatang lain atau yang diterkam oleh binatang buas tidak boleh dimakan, kecuali yang disembelih. Tetapi ada pengecualian ketika binatang buas tadi yang sudah kita latih, binatang yang kita gunakan untuk berburu, kita lepas dengan membaca Bismillah, nanti yang dihasilkan dari binatang buruan itu hasilnya diperbolehkan untuk dimakan. Nah ini penjelasan di ayat ke-4 ya. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Maka bertakwalah kalian. Masih lanjutan ya, kemarin orang-orang yang beriman, Allah itu sari'ul hisab. Dan yang cepat sekali dalam menghitung-hitung amal kita. Jadi kenapa ada kata-kata sari'ul hisab di dalam Al-Qur'an? Karena kita jangan menyamakan dengan birokrasi manusia. Birokrasi manusia enggak usah banyak-banyak yang hadir saat ini. Kalau saya tanya nama lengkapnya, pekerjaannya, alamat rumah ditulis lengkap, itu perlu berapa lama kalau satu-satu maju kita tanya? 30 menit mungkin ya? 20-30 menit kan? Lama, itu birokrasi manusia. Proses yang ditempuh oleh manusia. Tetapi Allah SWT sering menghisap. Yang dihisap oleh Allah dari Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman, jin yang pertama diciptakan sampai di akhir zaman, itu dihisap oleh Allah, dan jangan kita katakan itu lama. Allah perlu waktu yang sangat cepat. Kalaupun lama, maka itu lamanya adalah hukuman bagi orang-orang yang memang dirasa perlu untuk dihukum sebelum dihukum secara benar. Ya. Karena nanti dari di hari hisab itu, yaumul mahsyar, itu tidak di mana-mana. Tempatnya adalah di bumi tempat kita sekarang. Yaumatubaddalul ardu ghairal ard. Di bumi tempat tinggal kita sekarang itu, kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan kemudian tidak ada lagi gedung-gedung, karena itu bumi yang betul-betul baru. Dan di hisab kita, sebagian ada yang merasa nyaman, tapi sebagian besar merasa kesulitan di hari itu. Karena semua dibangkitkan, menanggung apa yang diperbuat olehnya. Nah ini ayat yang ke-4. Ayat ketiga yang kita tadaburi pada kesempatan kali ini masih melanjutkan juga. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ini diulang. Tadi qul uhilla lakumut thayyibat. Hari ini semua yang thayyib dihalalkan oleh Allah. Dan ditambah wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Ini ada pembahasan yang mungkin bisa jadi debatable tapi bisa jadi tidak, yaitu tentang ahli kitab. Ahli kitab itu makanannya boleh kita makan dan kita boleh ngasih makanan mereka. Kalau jenis makanannya halal itu tidak diperdebatkan. Misalkan kita diberi makanan buah-buahan dari orang Nasrani atau orang Yahudi, boleh dimakan. Itu dipastikan. Yang dibicarakan oleh Al-Quran ini, to'am di sini bukan to'am makanan yang halal. Halal dalam artian bukan makanan halal yang tidak memerlukan sembelihan, itu dipastikan.
ini adalah ya, toham di sini adalah sesembelihan. Jadi sembelihan ahli kitab itu boleh dimakan oleh umat Islam. Dengan catatan, kalau kita membicarakan ahli kitab, ini siapa mereka? Nah, biasanya debatable-nya di situ. Masih ada nggak ahli kitab sekarang? Orang kadang larinya di sana, ahli kitab yang dimaksud di sini apa? Sebagian ulama mengatakan ini hanya ada di zaman Rasul misalnya. Sebagian lagi mengatakan ini masih ada di zaman kita. Jadi kalau seandainya kita menerima sembelihan yang betul-betul disembelih sesuai syariat mereka, maka itu diperbolehkan. Nah, tergantung nanti kita mengikuti mazhab yang mana. Ini ada beberapa perbedaan tentang ahli kitab. Ditambah lagi ada terusannya ayat ini. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum fa idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhati ahdan. Dan perempuan yang baik-baik dari orang yang beriman, nah ini tidak diperdebatkan ya, boleh kita nikahin. Ya. Serta perempuan yang baik-baik dari ahli kitab itu boleh dinikahi. Tapi tidak yang terjadi sebaliknya ya. Kalau laki-lakinya muslim itu boleh menikahi perempuan ahli kitab. Tapi kalau dibalik, nah itu yang tidak boleh. Yang muslimahnya menikah dengan laki-laki ahli kitab, nah itu sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Dan sekali lagi Al-Fakir tekankan ini juga terjadi debatable. Masih adakah perempuan ahli kitab itu sama dengan sembelihan tadi? Ulama sekarang juga ulama-ulama sebelumnya memperdebatkan pengertian atau definisi ahli kitab itu apa? Apakah kemudian seorang muslim sekarang boleh menikah dengan perempuan dari kaum Nasrani atau perempuan dari kaum Yahudi yang beragama Yahudi, beragama Nasrani? Nah itu kalau bunyi letter lock-nya berlaku ayat ini. Tetapi fakta hukumnya sekarang, kenapa sebagian tidak berlaku? Itu karena penafsiran dan definisi ahli kitab sekarang yang berbeda-beda. Tapi nanti kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa ketika terjadi pernikahan seorang muslim laki-laki dengan seorang perempuan non-muslimah yang dia termasuk dalam kategori ahli kitab, nah barangkali dia masih menggunakan sebagian penafsiran dari ayat ini. Tetapi kalau merunut dari pendapat jumhur ulama kontemporer sekarang, maka ahli kitab itu ayat-ayat ini kalau ditafsirkan dengan konteks kekinian itu sudah tidak berlaku. Nah, tergantung nanti kita kalau kita diskusikan kontekstualnya bagaimana dengan pernikahan beda agama di negara kita, itu nanti ditambah lagi dengan hukum positif yang berlaku di negara kita. Jadi tambahan syariatnya nambah nanti. Nah, kata-kata yang menarik di sini tetap harus menggunakan normal, dikasih mahar, tidak boleh disembunyikan. Ini mutakhidhi ahdan itu kalau bahasa, tidak tahu bahasa terjemahannya mungkin, mohon maaf, agak kasar di sini. Jadi dijadikan perempuan simpanan ya. Jangankan dari ahli kitab, perempuan mukminah saja enggak boleh jadi perempuan simpanan, apalagi di sini adalah perempuan dari ahli kitab. Tentunya sama di situ. Ghairu musafihin wala muttahidati ahdan itu berlaku untuk dua-duanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini secara umum barang siapa yang mengingkari keimanan dia serta konsekuensi yang dihasilkan dari itu, maka amal perbuatannya itu tidak dianggap. Habitu amaluhu itu jatuh, tidak dianggap karena kerangka yang dia bangun, tasnya itu bocor ya, dan nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Makanya dalam perspektif kita, akidah itu nomor satu. Kita sering mempertanyakan itu si fulan dan si fulana orangnya baik sekali dermawan, tetapi dia mempersekutukan Allah, itu nanti dia di akhirat seperti apa? Kita tidak perlu ngurusin dia ya, kalau kita ditanya seperti itu. Tetapi menurut perspektif agama kita itu habitu amaluhu, karena esensi utama keimanan kepada Allah itu tidak dimiliki. Tetapi bahwa nanti dia masuk surga atau neraka bukan kita yang menentukan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tugasnya adalah melatih komitmen yang dimulai dari
makanan yang Allah SWT pada ayat ini secara detail dijelaskan. Ya, ini yang disebutkan adalah yang diharamkan. Sedangkan kata Allah, uhilla lakumut thayyibat, itu diulang 2 kali. Dan ini sangat luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian yang dicintai Allah. At-thayyibat itu bukan sekedar halal. Jadi kalau yang sekedar halal, maka kita bisa membeli benda-benda yang halal dengan uang yang haram. At-thayyibat itu dari proses sejak membelinya, nanti manusiawi cara memperlakukan binatang, kan itu juga ada sunnah-sunnahnya, dan sampai kemudian disembelih dan dihidangkan dengan cara yang baik. Ini 3 ayat yang dapat kita tadabburi. Mudah-mudahan membantu kita semakin sadar dengan halal food, ya, makanan yang halal, yang prosesnya dalam kehidupan modern ini orang sudah tidak melihat lagi ini makanan halal atau tidak, padahal ini di negeri yang seharusnya makanan halal itu mudah. Apalagi nanti kalau kita ke tempat minoritas muslim, komitmen kita menjaga makanan bisa luntur. Makanya ini Al-Fakir mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melek dengan yang halal ini, terutama ketika sedang bepergian safar dengan keluarganya, jangan sekali-kali makan makanan yang tidak dipastikan menurut kita, menurut manusia, itu adalah makanan halal. Maka carilah makanan yang halal sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ini yang bisa kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tadabbur di pertemuan berikutnya, dan nanti setelah kita tutup bisa kita sambung dengan dialog beberapa menit. Aku luka lihada, jalan Allah wa iyyakum minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mohon maaf dan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada ya. Assalamualaikum. Sus. Ada saya kan di perawatan hewan di sini. Ya, mereka menemukan maksudnya hewan itu ayam disembelih hewan. Terus setelah itu dimasukkan di tempat penampungan. Dan ditumpuk. Ternyata mereka mengumpulkan dari yang tempat mereka itu. Kebanyakan matinya, tapi karena nggak bisa napas. Dan karena habis dari sembelih itu, kan itu banyak tuh ribuan ayam. Pok. Matinya. Karena berhimpit-himpit yang semakin atas menurut. Ya, biasanya lari ke teknis, ya, teknis penyembelian, ya. Kalau selama dia itu disembelihnya dengan benar, itu sudah selesai. Itu prosesnya ke berikutnya, ke morality, ya, berarti. Tetap dihalalkan untuk dimakan. Karena dia proses penyembelihannya itu benar. Ada juga begini kan, kalau orang disembelih misalnya, bukan orang yang disembelih, binatang tadi disembelih, ininya ternyata belum sempurna. Dan kalau di 2 kali kan jadi mayit, kan. Ya sudah, dibiarin secara mati. Sebenarnya itu menyiksa, nggak boleh. Itu menyiksa. Atau misalnya disembelih terlalu tajam, putus. Nah, ya boleh juga, cuman itu makruh sebenarnya. Oh, tidak boleh sampai putus, benar. Nah, ada juga sampai putus, kan? Sebelumnya, kan? Nah, tidak ada masalah. Jadi kalau sampai 2 kali, atau orang tidak tahu harus beli dari sininya, itu lebih parah lagi. Ya, tidak bisa dari sini, keras, kan? Berarti itu bagian dari ilmu. Berarti itu evaluasi, sebenarnya. Nah, dan dilarang untuk memproses berikutnya, memotong-motong sebelum dipastikan mati. Itu tidak boleh. Kan ada itu. Karena ngejar binatang korban banyak, dia belum mati langsung dikuliti. Ya, itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya, apakah yang dihasilkan dari pengulitan yang belum mati sempurna itu boleh dimakan? Kalau kita tahu, tidak boleh itu. Tidak boleh itu kita makan. Karena nanti jadinya bangkai. Ya, seperti yang tadi ditanyakan. Tapi kita melihat prosesnya selama matinya itu karena disembelih, secara kasat mata menurut teori itu boleh dikonsumsi.
itu berarti lari evaluasi kepada sistem berikutnya. Karena nanti ada juga model misalnya diputus secara serempak, misalnya ada pemotongan hewan yang panjang, misalnya sapi lehernya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, crack, itu ada 10 sapi misalnya. Itu sebenarnya tidak toyib, tapi faktanya ada seperti itu. Di tempat penyembelihan halal, karena dia memang itu puluhan ya, tempatnya itu kepala ada 10 sapi, Bismillahirrahmanirrahim, cekrek, putus. Itu kan sudah menyebut nama Allah, tapi caranya tidak. Nah itu bagian evaluasi di pelaksananya. Makanya sebenarnya ketika orang melabelkan ini makanan halal, itu tanggung jawab bukan hanya di label, dia melabel itu atas dasar apa? Tanggungannya ke dia. Nah kalau misalnya tadi saudara antum yang kerja di tempat itu, berarti membuat proses yang tidak demikian, maka itu tanggungan. Tapi itu tetap halal dikonsumsi. Itu saya kira. Ada yang lain? Ada praktek penyembelihan untuk bentok sama bebek. Yeah. Itu walaupun untuk putus masih lari ya, masih terbang ya. Yeah. Jadi ada teori kalau untuk putus hewan macam itu harus dipatahkan lehernya, bentok sama bebek. Boleh. Kalau dipatahkan sebelum disembeli, maka itu jadinya bangkai. Dipatahin dulu. Kalau dipatahkan setelah disembeli, itu hilang. Tapi sebaiknya dia mati dia. Karena ada jenis binatang juga yang matinya di atas 20 jam. Kalau yang di Mesir itu terkenal ya, kadal Mesir itu kan, kalau orang disembeli. Disembelih sore, matinya sore lagi besok. Bukan kalau kita sendiri kan, binatang seperti itu Rasul tidak makan. Tapi boleh, diperbolehkan makan. Nah ini jenis-jenis binatang unggas itu juga macam-macam. Entok sebenarnya. Iya, itu lama. Lama. Tapi selama-lamanya itu tidak sampai seperti hanya jenis binatang yang tadi saya sebut. Biar aja. Silakan, Pak. Saya mau nanya. Ya. Ada ulat bengkulu di musuh saya itu cacing. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz, saya memang musuh saya itu cacing sama nyamuk. Ada dua yang saya ingin tanyakan. Saya berangkat dari hidup ini kelihatannya mengerikan, karena kenyataan di masyarakat orang itu mudah menjustifikasi sesuatu yang salah jadi benar, kemudian meringankan agama dari penjelasan tadi. Sebagai contoh, misalnya soal undian. Kita membeli barang nih di depo bangunan sebut, yeah. Dibeli kalau dia belanja 500.000 kan satu kupon, yeah. Nah kemudian kalau itu dimasukkan kan tadi boleh-boleh saja, yeah. Saat itu, tetapi karena proses untuk apa namanya kertas undiannya itu banyak, simpan di rumah. Nah, timun mau disinggah, Nah, tadi ada kalimat yang sangat bagus, sebaiknya enggak. Yeah. Itu pertama. Keduanya soal makanan, daging tadi. Ketika dulu, sulit sekali mencari daging yang halal ketika kita di luar negeri. Yeah. Saya enggak tahu di Amerika, beasiswa. Sekarang agak mudah. Yeah. Atau kita lagi tour, katanya muslim. Kita memakan daging yang beli di supermarket ya, di negara kafir, yakin tidak disembelih secara Islam. Sebab itu, ya, gimana keraguan-keraguan ini? Gak makan daging dan seterusnya. Apakah cukup saya saat makannya aja
Bismillah Allah Akbar atau seperti apa mohon bahari. Ya, pertama tentang undiannya, prinsipnya kita tidak sengaja undian, kalau sengaja tidak boleh. Zaman dulu kan ada orang beli misalnya sabun sampai di rumahnya itu tumpukannya banyak, berarti dia bukan beli sabun, dia niat mau undian, itu yang tidak boleh. Nah, kalau seandainya dia dapat kemudian diisi ya silakan aja, tapi kalau saya sampai detik ini saya tidak percaya begituan, karena akhirnya undian itu juga dapatnya juga sudah disetting. Kita itu bagian dari marketing kan. Misalnya beli ini nanti hadiahnya mobil apa. Faktanya nanti ketika proses undian, saya juga pernah beberapa kali menghadiri ya. Menghadiri saja ingin tahu aja. Itu kadang orangnya nggak ada di situ dikasih. Jadi itu bagian dari marketing. Ya kalau kita masih percaya silakan. Tapi saya masih sampai detik ini tidak percaya. Kalau mau ngisi silakan dan diperbolehkan. Selama tidak diniatkan itu. Kalau diniatkan, itu jatuhnya undian kayak judi. Ya sama dengan mainan. Saya boleh nggak main catur? Nah, sebagian besar ulama itu dimakruhkan. Menjadi haram kenapa? Kalau kemudian ada taruhannya. Kalau kamu kalah bayar ke saya sekian, nah itu juga haram. Jatuhnya judi. Gitu. Jenis permainan apapun juga. Nah, termasuk permainan. Orang main sepak bola boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian ada apa istilahnya? Di rumah taruhan ya istilahnya. Nah, kita masang di situ, koefisiennya sekian, kita untung. Boleh nggak uang itu? Ya tetap haram, jadinya karena judi. Bukan main bolanya ya. Itu prinsipnya di situ. Karena mendapatkan uang dengan kerugian di pihak yang lain. Yang kedua, makanan. Makanan yang syubhat ya, kalau tadi itu ada yang menganggap syubhat. Karena kalau di Amerika misalnya itu orang ahli kitab misalnya. Sebagian ada yang mengatakan ini kan sudah ahli kitab, gitu. Tetapi kalau kita mau menarik pendapat kita bahwa ketika kita yakin itu tidak sembelih secara Islami, ya berarti makanan itu tidak boleh kita makan. Ya termasuk ketika kita dijamu profesor, saya pernah diundang kayak gitu ya. Saya bilang yang undang tolong dikasih pengertian, saya tidak makan daging. Nah ini bagian dari menjaga sikap kita. Kalau sekarang Pak, itu mungkin zaman Bapak ya. Zaman sekarang makanan halal itu sangat mudah. Ya, kemarin ada di penjara juga yang jual makanan halal di Seattle, Amerika itu. Karena dia jual halal, dia jual halal. Tapi yang saya tanya itu intinya tadi, treatment kita atau saat makan, saya ingin tahu apakah benar, karena ada seorang ulama mengatakan, kita tahun 90. Iya. Dah baca aja bismillah untuk mau makannya gitu. Bukan sebelahnya tapi makannya. Makannya gitu. Dengan apa? Pada saat makan itu, makanan yang tadi haram atau syubhat tidak berubah menjadi halal tetap. Kita harus yakin dulu itu makanan halal. Kalau nggak yakin, sebaiknya tidak dimakan. Tapi itu, jadi prinsipnya tetap kita halal dulu. Saya pernah waktu di Beijing juga sama, Pak. Ketika beberapa hari sebelumnya kan, itu kan diundang sama CIA ya, China Islamic Association. Itu kita dikasih makanan yang jelas salah. Begitu di hari yang kesekian dilepas, kita juga kesulitan. Ya udah, akhirnya kita ke tempat di food court yang memang no animal material. Tidak ada bahan-bahan dari binatang. Ya, kita kan ada juga itu. Jadi vegetarian. Ya, ada pilihan sebenarnya, ada pilihan kita. Kecuali memang kita mungkin di tempat itu, misalnya mungkin selama 6 bulan atau 1 tahun, kita harus membuat sistem yang memang kita makan halal. Nah, kalau misalnya selama sekian kita jadi vegetarian, lama-lama lemas juga kita. Karena faktanya kita bukan vegetarian. Kalau sudah terlanjur itu gimana, dok? Kalau sudah terlanjur sih, kalau sudah terlanjur, kita tidak membicarakan masalah. Gitu. Enggak, kita melihat gitu loh. Halal food katanya. Terus kok dagingnya merah ya? Nah istri saya yang taat itu habis satu piring. Ya. Begitu aku ke dapur tanya, "Rice ham," sebelum begitu kan. Ternyata babi satu itu baru tahun lalu di Sydney gitu ya. Dan terus gimana? Sekarang stres. Gitu kan. Ya. Kalau ketika sudah ada makanan halal, ketika sudah ada makanan halal, kita tidak dituntut mengetahui lebih lanjut. Tapi kemudian makanan halal itu kita ragu-ragu ya, tinggalkan yang ragu-ragu. Prinsipnya itu ketika sudah ada makanan halal, itu nanti dia tanggung jawab orang yang melabeli makanan halal itu. Makanya besar sekali sebenarnya
LPPOM MUI itu dia menaruh apa halal makanan label halal itu berat saya kira. Mungkin terakhir sebelum kita tutup silakan. Ya, ini saya pernah ngelihat di mata saya sendiri ketika saya lagi bawa mobil tabrak hewan yang hilang. Ya. Kelompok sebelum mati kita sembelih. Ya. Nah itu hukumnya gimana? Nggak apa-apa, tadi kan sudah disebutkan. Ilama takaitum ya. Binatang yang tercekik, binatang yang jatuh, yang tertabrak, yang dimakan binatang lain atau karena binatang lain dia mau makan, sembelih masih boleh dimakan. Kita masuk yang berburu tadi ditembak misalnya, rusa yang belum mati ya, belum mati disembelih boleh dimakan. Ya. Tapi kalau karena sakit, nah itu juga saya kira larinya bukan cara menyembelihnya, itu larinya ke toibat. Misalnya sapi kena antrak, wah sebelum mati kita sembelih. Halal nggak itu? Halal, ya enggak halal, karena enggak tahu ya, karena ini membahayakan ya, sapi antrak, nanti yang makan jadi orang gila, misalnya. Ya kan, jadi larinya kepada, kalau misalnya kita tahu nih, ini nanti kurban, saya sudah beli sapi ini besar, ternyata sapinya itu enggak sehat, kita sebeli misalnya, ya haramnya bukan karena dia mati, karena ada penyakitnya itu, jadi enggak tahu. Ini prinsip sekali, ya. Karena begini. Ada hadis yang katanya kalau setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram, ya, ada hadisnya. Kan dibilang di dalam neraka. Ya. Nah, makanya ini prinsip saya katakan nggak boleh meringankan agama. Ya. Kalau memang dia sakit. Makanya sebagai closing statement saya bahwa ketika Allah SWT berfirman di ayat 1, kalau Bapak ikut di pertemuan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Apa artinya aufu bil uqud? Penuhilah janjimu, menjadi orang yang komitmen, bahasa Jawanya itu tidak mencela-mencela, dia orangnya disiplin, itu ciri-ciri pertama Allah kasih triknya. Ukhillatlah kumbari matul anak. Ciri-ciri pertamanya, orang itu disiplin ya sama makanan. Kalau dia disiplin, kemungkinan besar menjadi orang disiplin itu tinggi. Kenapa? Karena dia menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Menjaga makanannya dan proses sampai dia masuk. Ya. Ini uang yang halal. Makanya sebagai closing sekali lagi, yang kita ketahui dari pemasukan kita bulanan, halalnya paling tinggi, itu yang kita gunakan untuk ngasih makan anak dan istri. Nanti ada jenis yang masuk rezeki kita, itu yang di bawahnya, misalnya 70% tingkat kehalalan, semakin rendah, tidak disarankan untuk diberikan makan. Mungkin seandainya itu kita tahu syubhat ya, kita berikan untuk yang lainnya yang tidak diberikan untuk makanan, barang-barang sekunder kita beli dengan uang, tapi yang halalnya paling tinggi itulah yang kita gunakan untuk memberi makanan diri kita dan keluarga kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan keluarga kita dan masyarakat kita yang muslim khususnya dijaga komitmennya untuk betul-betul memegang teguh yang halal dan thayyib yang hari ini kita bicarakan, sehingga kita menjadi umat Islam yang kembali bermartabat dan berwibawa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.